Saudara Al-Mahdi, Imam Mahdi. Iya, saya ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saudara harus waspada terhadap PKI tumbuh kembali. Kalau saudara tidak perjuangkan agama, semua agama harus diperjuangkan sama Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jangan sampai berat sebelah. Bila perlu, kalau Bapak sudah dibaiat oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, insya Allah Al-Mahdi, Imam Mahdi akan menjadi manusia yang berbobot dan bermutu. Supaya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau Tuan Guru Bajang yang akan menjadi Presiden, rahasianya PKI. Karena Partai Perindo. Saudara harus mampu kerjasama dengan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto juga jangan lupa, karena dia pengawasan rendah. Saudara harus mampu kerjasama dengan manusia-manusia gaib yang datang di Pulau Lombok. Saudara sudah miliki 4 topi. Saudara sudah miliki minyak harum yang bernama Sultan. Iya, itu adikmu Ahmad, anaknya yang bernama Indar Jaya itu bagian Najalah Hidir. Dia diberikan kelonggaran oleh Allah supaya menjadi manusia yang berbobot dan bermutu. Karena dia tugas di bagian air. Sedangkan air sudah saya dapati. Bahkan air itu sudah ditukar dengan minyak harum. Itu adalah Nabi Muhammad SAW yang kamu jumpa di kubur itu. Sekarang dia datang ke rumah karena 4 topi yang sudah diterima oleh Al-Mahdi Imam Mahdi. Sedangkan Al-Mahdi Imam Mahdi harus mampu melawan dajjal-dajjal berekor. Dajjal-dajjal agama. Saya ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau tidak Bapak yang jadi Presiden, sekarang ini Saudara Al-Mahdi Imam Mahdi sudah dipilih oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, oleh Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Waspadalah terhadap PKI. Waspadalah terhadap PKI. Astagfirullahaladzim. Saya lihat malaikat sama tolong. Ya. Malaikat setolong. Oh, itu dia. Itu udah malaikat, Mas. Ati? Iya, iya. Aneh sekali saya lihat malaikat hilang. Saya lihat malaikat hilang. Oh. Saya lihat malaikat hilang. Alhamdulillah. Iya, begitu saya lihat dua kali, saya lihat terang. Dua kali saya lihat terang, saya lihat ini. Pada saat telepon dari Presiden Joko Widodo, saya lihat malaikat hilang terang. Pantes tidak bisa saya foto orangnya ini. Ya. Alhamdulillah sudah direkam, mana? Ya, sudah. Sudah direkam. Alhamdulillah pencerahan sudah datang lagi. Itu rahasia Joko Widodo akan mengambil Al-Mahdi Imam Mahdi. Karena di kampung Marong tempat Al-Mahdi Imam Mahdi, di kampung sibuk semua, bumi sedang sibuk. Langit sedang sibuk. Artinya, jadi di Marong Al-Mahdi, di Marong Dajjal, dua-dua di Marong ini. Tetapi tidak bisa kita ketahui. Karena dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Beginilah informasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dia memberikan saya keterangan waspada terhadap PKI tumbuh kembali. Yeah. Berikanlah penyampaian saya dari Presiden Jokowi lewat gagang merah putih telepon jahit. Iya, iya. Ini panjang. Ada elit paling. Saya
dengan umatnya rindu pelanggan kanan pada hasil rindu aku dikaitkan rindu apa ini? Sompak utuh bersatu sampai berhasil kembali terpengkar.